Assalamualaikum guys, apa khabar? Jumpa lagi dalam video saya. Hari ni saya nak share dengan you all. Saya ada beli barang baru-baru ni dekat Shopee sempena 10-10 dan saya pun ada beberapa voucher. Dan saya beli barang daripada Realme. Sebab Realme ni dia banyak keluarkan gadget-gadget. Selain daripada kita tahu dia keluarkan handphone, jadi ada beberapa gadget lah. Dan hari ni saya beli 2 barang daripada Realme dan baru sampai. Alright, so nak tahu apa yang saya beli? So, jom follow video ni sampai habis. Tapi sebelum tu, jangan lupa subscribe, like, komen dan juga share. Dan jom kita buka apa dalam kotak ni. Jom. Alright, jom kita buka. Kita potong dulu. Alright. Kotak dia besar guys. Tapi sebenarnya isinya banyak ni. Okay, so tapi bagus lah sebab dia protect kita punya barang daripada rosak ke dan sebagainya. So apa yang saya beli? Pertama, ini dia Realme Motion Activate Night Light. Alright, okay. So nanti kita tengok benda apa ni kan. Dan kedua, sempena duduk rumah yang lama sangat ni kan, berat badan naik kan. So saya beli penimbang smart scale. Alright. Alright, daripada Realme. Alright. So nak tahu dua benda ni, jom kita buka. Ini saya nak buka Realme Motion Activate Night Light. Alright. Okay. So jom kita buka. Right. Oh, first buka ada bateri. Dapat bateri sekali guys. AAA bateri daripada Realme juga. Okay, nice. Kemudian okay, ni lampunya. Dan ni ada buku manual. Manual nanti kita baca eh. Alright. So, jom kita buka yang ni. Bismillah. Okay. Oh, ni dia punya magnet. So, kalau kita ada tempat yang kita nak spot, kita nak letak, kita just gamkan dia. Kat sini ada gam. Okay, dia bagi gam kat sini. Kita buka, tampal dekat mana-mana, dinding ke kat almari kan. So, nanti kita just letakkan saja. Alright. Okey, fungsi sebenarnya lampu ni adalah untuk sensor lah. Contoh saya nak letak dalam saya punya bilik. So malam kan kita tidur, lampu bilik kita off semua gelap. Jadi tiba-tiba nak pergi ke tandas, so tak payahlah kita meraba-raba. So kita bergerak je nanti lampu ni, sepatutnya kalau ikut dalam manual, dia akan detect pergerakan dan dia akan menyala dalam beberapa saat lah. So kita bolehlah nampak jalan kita dan kita boleh pergi tandas dengan selamat dan sebagainya lah. Tapi sebenarnya saya beli ni sebenarnya saya nak bawa pergi ke camp. Nanti saya nak berkelah, saya nak bercamping pasal kemah. So dia saya nak letak benda ni kat beberapa spot supaya bila kita nak pergi ke arah tu, so dia ada nyalaan lampu yang boleh kita nampak jalan lah. Okay, so jom kita buka, kita try on dia. Okay, so dia menggunakan bateri AAA 3 biji. Alright. Dan Realme bagi bateri secara percuma. Baik, kita buka. Okey. Satu. Okey, kita pasang bateri. Dah menyala guys. Okey. Tak pasti anda nampak tak. Biar saya offkan lampu saya. Right. Okay. So saya matikan lagi satu lampu. Alright. So ni lampunya. Okay. So bila dia hidup, okay juga, terang. Nice. Okay. Dan lampu ni, dan lampu ni dia ada dua
dua setting. Dia ada yang dekat bahagian bateri ni. Okey, dia ada button. Okey, untuk lampu yang ini lampu yang paling cerah lah. Okey, ini lampu yang sedikit malap. Okey, mesti ada lampu eh. Nampak eh? Tapi dia tak, dia tak lampu terang. So, kita ada mode yang kita boleh pilih. Okey. Dan saya nak try dia punya sensor macam mana aktif ni sensor ni kan. So, jom kita try. Okey, saya offkan dulu lampu-lampu yang ada. Okey guys, saya letak lampu saya ni dekat sini. Terus ada skru dan dia ada magnet. So, kita boleh lekatkan dia. Okey. Kita tunggu dia mati dulu. Nanti kita tengok macam mana sensor ni berfungsi kan. Okey guys, so lampu tu dah mati. Saya tengah relax. Saya tak bergerak ni. Dan kita try buat pergerakan eh. Bergerak sikit, so dia dah hidup. Alright, so okey lah. Cahayanya dia taklah terang sangat. Tapi nice untuk kita nak nampak. Nak nampak jalan ataupun kalau nak dekat, letak dekat almari ke. So boleh lah, just nice lah. Okey, baik, dah dia mati balik dalam beberapa saat. Dan dia akan hidup balik bila ada dia detect pergerakan. Okey guys, so ni lampu yang pertama. Apa nama tadi? Realme Motion Activate Night Light. Alright. Okey, so ni nanti kita saya nak letak dekat beberapa spot dalam bilik saya dan juga saya nak bawa bila saya nak pergi camping. Alright. So barang Realme yang kedua yang saya beli. Okey. Ya. Yeah. Ini dia penimbang. Okey. Smart. Okey. Jadi untuk Realme ni anda sebenarnya boleh download dia punya apps dalam phone kita dan dia boleh linkkan scale ni, okay, penimbang ni dengan handphone kita dan kita boleh detect beberapa perkara lah, ada beberapa fungsi yang menarik juga. Okay, so kalau dekat dekat belakang ni ada tulis banyak guys dia punya features-features ni yang menarik. Okay, so dia boleh menimbang berat paling ringan adalah 50 gram. Maksudnya dia boleh detect berat yang sangat kecil. Okey. Dia boleh timbang berat, boleh timbang lemak kita, body shape, BMI. Macam-macam lah. Ni kat belakang ni. Macam-macam guys, you all boleh tengok. Okey. Right. Banyak kan fungsi-fungsi ni kan. Dulu kita ingat beli penimbang untuk timbang berat je. Yang ni tak, macam-macam ada. Okay, jom kita buka. Ni siapa yang memang berhajat nak menguruskan badan ke kan, nak jaga kesihatan lebih sikit. So, kita boleh guna kan. Alright. Saya pun sebenarnya nak kena timbang sebab dia baru-baru ni pergi buat check up. Doktor kata BMI saya lebih. Okay. Jadi, kita pun takut juga kan. Saya beli ni sebab dulu saya adalah satu penimbang yang jenis lama-lama begitu kan, yang boleh timbang berat je kan. Dan kadang-kadang saya rasa penimbang tu macam dia tak sharp, dia dah rosak sebab dia dah lama kan. Okay, so alhamdulillah ada voucher dan ada sale 10-10 itu, saya dapatkan yang baru ni. Alright, jom kita buka. Kotak dia guys macam kotak pizza. Alright, kita buka. Ada lagi satu. Bismillah. Kan saya kata macam pizza kan. Okay, so ni dia ada kotak cover atas dia. Okay, yeah. Berat juga. Okay, dia ada penimbang satu. Kemudian dalam ni dia ada macam biasa buku manual. Alright, kita tepikan dulu. Alright, so kita tengok yang ni. Alright, dan saya dapatkan yang ini warna putih. Sebab apa putih? Sebab warna lain tak ada stok. Ada yang putih je. Sebab ini sebenarnya kalau ikutkan dalam dulu-dulu, ini sebenarnya bukanlah penimbang yang baru. Dulu masa awal-awal keluar, kalau tak salah saya harga dia lebih kurang 150. Baru-baru ni dekat Shopee dia jual pada 10-10 adalah RM69 je kalau tak salah saya lah. Okay, so ni penimbangnya. Okay.
Alright, so belakang ni ada tempat bateri dia. Okay, saya hidupkan dulu. Okay, bagusnya juga Realme dah bagi bateri. So sekali penimbang ni gunakan 4 biji bateri bersaiz AAA. So saya buka, ada satu ni lock kat sini. Alright. Oops. Kita pasang balik untuk semula. Alright. So dah hidup. Okay. Dia ada nombor dalam bentuk digital eh, dekat situ. Alright. Okay, dan yang best ya, kita boleh linkkan sekali penimbang ni dekat dalam kita punya handphone. Kita download je apps Realme. So kalau anda tak tahu nak cari pun, kat belakang ni dia ada barcode. Okay, anda boleh scan je dan nanti anda boleh download. Okay, dan ini menarik juga sebab nanti kita timbang, kita boleh tahu macam-macam BMI kita, berat lemak kita, kita boleh tahu apa lagi eh, macam-macam lah, heart rate kita, macam-macam lah. Ada 16 type of health kita boleh dapatkan maklumat. Okay, so yang penting sebenarnya saya nak gunakan untuk timbang berat lah. So bila saya nak bersenam ke, saya nak buat aktiviti, so saya boleh gunakan. Okay, dan mesin ni juga, penimbang juga sebenarnya dia boleh detect. Macam saya sebut tadi kan, 50 gram pun dia boleh detect. Maksudnya kalau kita timbang, kemudian kita makan, kemudian kita timbang balik, dan dia boleh ada perubahan pada berat tu. Sebab apa? Sebab dia boleh detect walaupun sikit kan. Sebab bila anda nak timbang, sebenarnya anda kena pastikan badan anda kosong. Kalau tak, dia akan detect berat tu kan. Alright, so ni penimbang, nanti kita nak try timbang. Sebab saya nak timbang depan you all semua, saya malu sebab tak naik berat badan kan. So nanti kita timbang kemudian. Alright, so itu saja untuk saya nak share pada anda semua. Dua barang daripada Realme. Dan Realme sebenarnya banyak lah dia keluarkan gadget-gadget, ada burus gigi, ada speaker dan sebagainya. Hari ini saya dapatkan dua item ni, dan insyaAllah ada masa lagi, ada barang lain nanti saya share dengan you all. So guys, jangan lupa teruskan follow video saya. Jangan lupa subscribe yang belum subscribe, yang dah subscribe, terima kasih. Dan jangan lupa like, komen dan juga share video ni. Okay, jumpa lagi. Bye. Assalamualaikum.